Gue gak perlu pujian, bos. Terus perlu apa dong? Gue perlu bantuan. Ah, sepertinya Kak Temon gak perlu bantuan. Butut, tolong saya bikinin kopi dong. Aku lagi sibuk. Din, kemarin kopi bikinan lu enak banget, Din. Bikinin lagi dong. Kopi bikinan lu lebih enak. Bikin sendiri. Butut ngapain ngintip kamar saya? Bos, saya mau laporan. Emangnya saya hansip? Bos, saya mau kasih tahu. Mau kasih tahu apa? Kasnya habis. Ya beli dong, Butut. Duitnya? Ada apa? Beliin gas. Enak aja. Saya lagi sibuk. Aku lihat lagi pegang gitar. Makanya saya bilang lagi sibuk. Mas Udin. Mas Udin. Udin ada di ruang tamu atau enggak di teras? Lagi ngapain? Kalau nanti ketemu si Udin, tanya aja sendiri. Mau nyuruh saya? Ya gitu deh. Saya lagi ngepel. Suruh aja Temon. Mas Temonnya gak mau. Saya juga gak mau. Kalau Mas Udin juga gak mau, berarti aku gak bisa masak. Terus pada gak bisa makan deh. Kok jawabnya gitu? Gitu gimana? Gimana gitu? Rasa lu! Rengsek lu! Gasnya ke pundak lu apa kepala lu? Eh,
Kok malah jadi berantem sih? Mas Temon, angkat tabung gasnya. Aku mau masak. Kenapa harus saya sih? Bukannya Udin? Tapi tadi Mas Temon nimpuk aku. Tapi kan gak sengaja. Biar gak sengaja, kan tetap aja sakit. Mentang-mentang yayangnya dibilain. Kalau gak angkat, tak bilang sama Pak Bos. Jangan! Mas, hati-hati. Tentang gue miskin, salah sedikit aja hukumannya beli gas. Kalau gue kaya, jatah aja ntar. Awas! Mon! Kagetin gue aja lo. Gitu aja kaget. Kenapa lo manggil gue? Lo mau ngeledek? Enggak, gue cuma mau nanya. Mau nanya apaan lo? Lo bawa tabung gasnya kok lewat depan? Kenapa enggak lewat belakang? Brengsek lo, baru ngasih taunya sekarang. Gue kirain lo mau dapat pujian sama bos. Gue enggak perlu pujian, bos. Terus perlu apa dong? Gue perlu bantuan. Ah, sepertinya Kak Temon enggak perlu bantuan. Butut! Butut! Loh, gua manggil Butut, kenapa lu yang nongol? Saya nongol bukan karena dipanggil, bos. Ya terus ngapain lu kesini? Saya mau kesini. Mau ngapain? Mau ngapain ya? Daripada lu bingung, mendingan lu ke ruang tamu, ambil koran. Siap, bos! Laksanakan! Kalah di pos! Langkah tegap maju, jalan, kere. Wow, cantik banget. Lo udah gila ya nyumin gambar? Ini bos. Pantesan lama ngambil koran doang. Iya bos. Panggilin Butut. Baik bos. Maaf bos. Apa lagi sih Din? Bos manggil Butut mau ngapain? Mau minta bikinin minum susu. Oh, baik bos. Maaf bos. Apaan lagi sih, Din? Bos mau dibuatin susu putih apa susu coklat? Tanya lagi gue sambil duduk. Iya, bos. Butut dipanggil bos. Suruh ngapain? Disuruh bikinin susu. Susu putih apa susu coklat? Saya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Bos, saya tanya. Bos, mau dibikinin susu putih apa susu coklat? Saya malah mau ditimpuk pakai bantal sofa. Sakit? Apanya yang sakit? Tadi katanya Mas Udin ditimpuk pakai bantal sofa sama Pak Bos. Saya nggak bilang udah ditimpuk, tapi baru mau alias akan, alias enggak. Itu
artinya saya belum ditimpuk. Pertandingan sepak bola di Indonesia telah mengilhami seorang pakar olahraga.